Terus Hari ini sarapan soalnya Vicky ya? Vicky ya? Nggak, Us. Oke, nomor satu. Udah. Bisa, Ustazah. Ustazah, bacakan aja ya. Yuk. Nomor satu. Tentang infak ya. Bentuk infak untuk keluarga disebut dengan bentuk infak kan kemarin ada banyak. Bentuk infak untuk keluarga biasanya disebut dengan sebentar. Oke, Ustazah mute dulu semuanya. Nomor bisa satu, nomor dua. Nomor satu Ustazah ulangi, oke. Sekarang dengarkan dulu. Nomor satu, bentuk infak untuk keluarga biasanya disebut dengan Mas Azidan, dengar nggak? Zidan, kamu dengar suara Ustazah nggak? Dengar, Us. Oke, siap. Sudah ya, nomor satu ya. Yuk. Nomor dua. Apalagi yang mau terbikin? Nomor dua. Sebentar. Bentuk infak untuk keluarga, Us. Sebentar, biar di... di sana. Sudah? Sebentar. Oke, nomor dua. Zakat berasal dari kata titik-titik. Zakat, dengarkan. Kedengeran nggak? Zakat berasal dari kata titik-titik. Kemarin kalau yang memperhatikan video apa pembahasan kisi-kisinya, Ustazah sudah menyampaikan ya. Enggak kedengeran, Us. Kedengeran enggak?
Enggak aja, Us. Tapi beneran. Oke. Zakat berasal dari kata titik-titik. Dengar suara Stada? Dengar. Oke. Sudah? Nomor dua sudah? Sudah, Us. Belum. Yuk, zakat berasal dari kata titik-titik. Kemarin katanya gimana? Mata aset. Kwitansi. Di laci biru. Laci biru atas. Biru atau apa sih, Us? Ya, di atas. Sudah nomor tiga? Nomor tiga, Us. Ya. Sebentar. Nomor tiga ya. Infak. Infak berasal dari kata. Masa gini kemarin banyak yang salah. Di buku kan ada. Infak berasal dari kata. Memang ngopo. Kok juga mungkin mau ngopo? Astaga. Enggak. Ketemu. Sudah? Sudah? Ada yang ketinggalan? Sudah, Us. Ketinggalan. Coba Ustazah ulangi sekali lagi yang nomor ketinggalan, tiga. Ketinggalan, Us. Oke, dengarkan terlebih dahulu. Infak berasal dari kata titik-titik. Infak berasal dari kata titik-titik. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, nomor 4 ya. Nazar termasuk dalam infak yang hukumnya nazar termasuk dalam infak yang hukumnya titik-titik. Kedengeran, Us. Itu dilihat screen savernya, screen sharingnya itu loh, screen sharenya. Kan ada screen sharenya tuh itu, dilihat dulu screen sharenya. Nomor 4 itu soalnya apa? Nazar termasuk dalam infak yang hukumnya, hukum nazar itu kemarin apa? Sunnah, wajib, atau apa? Itu kemarin keluar semua di PTS ya. Nomor 5 terakhir. Iya, nomor 5 terakhir. Bagus. Sudah? Sudah? Nomor 5 ya, terakhir ya. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak titik-titik liter. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak titik-titik liter. Perhatikan ya, liter dan kilogram itu jumlahnya beda. Maksudnya jumlah beda, angkanya beda. Kalau liter berapa, kalau kilogram berapa. Nah, Ustazah tanyanya dalam bentuk liter. Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak titik-titik liter. Tim ke siapa, Us? Oke, nanti soalnya apa jawabannya belum, yang Al-Bacan? Iya. Onje, Us, makasih. Nanti yang Al-Batani dikirimkan ke Us Winda, yang Khaldun dikirimkan ke Us Dian. Oke? Dia apa Dian? Us Dian ke kamar mandi, Us. Oke, boleh. Us, kan,
Us apa, Us? Us Dian. Pakai N, Us Dian. Sudah? Sudah ya? Sudah selesai ya? Tak, Us. Oke. Boleh. Oh, izin pipis. Oke, sudah. Disampingkan dulu buku tulisnya, alat tulisnya. Disiapkan Al-Qur'annya, juz amanya. Mas Rido. Bila apa? Astagfirullah. Azim, kalau menguap harus ditutup. Nanti yang masuk lalernya. Sudah? Sudah. Oke. Okay. Ustazah buka terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita mulai murojaahnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, yang piket siapa? Masih ingat? Aku. Siapa itu? Aku itu siapa? Sudah tunjuk atau ada yang ingat? Mbak Dina kalau ya. Mbak Dina. Pak Us. Pak Dina. Bisa dengar suara saya? Mbak Dina, dipimpin teman-temannya berdoa yuk. Ya Us. Sekarang semuanya di unmute terlebih dahulu, dinyalakan dulu mic-nya, speaker-nya. Sudah? Sudah semua dulu speaker ya. Mbak Dina boleh dipimpin teman-temannya berdoa. Ya. Jika berdoa. Allahumma salli
Oke. Alhamdulillah. Sudah disiapkan Al-Qur'an atau juz ammanya? Sudah. Yang belum diambil. Buka surat apa, Us? Koreng. Surat apa, Us? Sekarang Quran surat apa, Rik, terlebih dahulu? Taus. Taus. Oke. Oke. Dimulai dengan taut dulu ya bersama-sama ya. Wahid Isnan salawat. Dibuka, teman-temannya udah sampai atorik loh. Ya, atoriknya dibuka dulu. Sebelum kita mulai hafalan atorik, ala-alanya ada yang mau setoran lagi? Mas Noval kemarin sudah setoran, Sudah tambah belum? Kemarin sekarang dan apa 12? Us, kemarin aku udah sekoran Al-A'la sampai 19, Us. Oke, alhamdulillah. Yang belum yuk. Yang belum. Yang belum siapa? Nanti kalau yang apa namanya? Yang belum
sampai Al-A'la, ini nggak maju-maju ke Quran surat yang selanjutnya. Lila. Lila, bisa dengar suara Ustazah? Lila. Mbak Lila. Iya, Ust. Oke, kemarin katanya mau setoran ya? Apa? Kemarin Mbak Lila katanya mau setoran. Aku belum hafal, Ust. Yang Quran surat apa? Aku belum hafal, Ust. Iya, tapi surat apa? Yang Al-A'la. Iya, yang Al-A'la. Mbak Lila sampai surat ayat ayat berapa, Mbak Lila? Baru sampai 12, Ust. Sampai 12. Berarti punya tanggung jawab ya, di pekan ini harus diselesaikan ya. Iya, Ust. Oke, alhamdulillah. Ya, yang lainnya yang masih belum selesai. Kita biar apa namanya? Cepat. Enggak cepat juga. Maksudnya segera pindah di surat yang selanjutnya. Nanti kalau di Al-A'la terus yang selesai, nanti hafalannya ini sambil dimurojaahin terus-terusan nanti tuh hafal kok. Ya, nah, hafal Al-Qur'an surat At-Tariq ya. Mulai At-Tariq ya. Ya. Ayat 1 sampai 5 dulu ya. Sebelumnya dia mau sampai Al-A'la dulu enggak? Quran Al-A'la dulu ada enggak? Quran surat Al-A'la ada yang mustara terlebih dahulu? Enggak ada, oke. Jadi Quran surat At-Tariq. Dinyalakan dulu mic-nya. Kita hafalan Quran surat At-Tariq. Oke, terima kasih Mbak Lila. Ya, At-Tariq. Quran surat At-Tariq dibuka dulu. Kita mulai dari ayat pertama ya. Kemarin yang Alba tadi beberapa sudah hafalan sendiri dan sudah hafalan sama Ustazah ya sampai 5 ya, ayat 5. Dimulai dari ayat pertama. Wassama'i wat-tariq. Lagi 3 kali. Anak-anak dengerin Ustazah terlebih dahulu. Ayat pertama kali coba sekarang dinyalakan dulu mic-nya, tapi kita bacanya ayat pertama terlebih dahulu. Yuk, sekarang dinyalakan kembali. Ya, Ust. Oke, sama. Dinyalakan dulu mic-nya yang masih di-mute. Mbak Kaila. Dinyalakan, Mbak Kaila. Mas Rido, Mas Aska. Mbak Dina. Dinyalakan. Sudah? Yuk. Kita ulangi 3 kali ya. Coba, Mbak. Coba. Kita lihat juz amma. Baru 2 ayat loh kita. Yuk, baru 2 ayat masih mudah ya. Coba lihat di kameranya masing-masing. Tidak lihat juz ammanya dulu. Pelan ya. Yuk, lihat di kameranya masing-masing. Dari ayat pertama, ayat 1 sama 2 saja dulu ya. Nanti kita lanjut. 3, 4, dan 5. Yuk. Wassama Oke. Dapat 2 ayat kita. Nah, kemudian ayat 3. Bacaannya bertasjid. Bacaannya bertasjid. Kemarin bacaan bertasjid bagaimana? Jadi kemarin ada bacaan bertasjid ya. Nah, ya ditekan dulu. Najmul 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 Najmul
Saja dulu. Sudah? Ayat kelima. Silakan dinyalakan kembali mic-nya. Ya, Us. Ya. Dinyalakan lagi dulu mic-nya. Ya. Ya. Ya, pintar. Yang ayat kelima. Bayang duri. Bayang duri lain. Bayang duri lain. Yang panjang hanya huruf sin. Panjang hanya huruf sanya. Oke, kita potong ya. Kayaknya agak kepanjangan. Kita potong. Bayang duril insanu. Bayang duril insanu. Bayang duril insanu. Bacaan Pak Kiki kemarin di Al-Quran Hadis ada coba. Bacaan Pak Kiki harus gimana? Sama. Sama. Bingung ya. Bayang duril insanu. Bayang duril insanu.
Masing-masing coba ya, dimulai dengan tahu dulu ya, hanya ayat 1 sampai ayat 5 dimulai dengan tahu dulu bersama-sama. Oh iya, tisna untuk bila Alhamdulillah. Gimana, susah atau lebih mudah? Al-A'la-nya apa? Tarik lebih mudah ya. Ayatnya juga lebih pendek. Al-A'la-nya sampai 17, ayat 1 sampai 5 dulu. Ada yang sudah hafal? Mulai hafal. Sebentar. Ustazah mute dulu ya. Ustazah tanya dulu. Ayat 1 sampai 5, ada yang sudah hafal? Yang sudah hafal boleh deh dinyalakan mic-nya. Akif, Us. Akif, oke, siap. Sebentar. Bentar. Oke. Yang lainnya silakan mendengarkan dan menyimak ya. Kali aja nanti Mas Akif, wah ada yang salah atau panjang pendeknya kurang gitu kan. Nanti bisa dikoreksi, enggak apa-apa. Yuk Mas Akif, boleh? Mas, sebentar. Ustazah, spotlight. Yuk. Wasama. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wat-thariq. Wama adraka mat-thariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Yang dulil insanu mimma hulik. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Mas Akif. Yang ayat ke berapa ya tadi? Sebentar, saya buka ya. Yang ayat ketiga dulu. Non-nya ditekan dulu ya, karena itu ada tasdid bacanya jadi gunnah.
An-najmus-saqib. Apa? Ba. Pakainya ba. Kemudian di ayat 4. In kullu nafsin lamma. Manya panjang tapi apa namanya? Mimnya juga bertasdid. In kullu nafsin lamma. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Akif. Barakallahu fiik. Us, selesainya kapan? Us, Rido. Rido. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wat-thariq. Wama adraka mat-thariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Oke, barakallahu fiik Mas Rido. Membacanya enggak usah cepat-cepat ya. Keseret semua itu ya. Jangan membacanya ya. Jangan wah butuh hafal gitu, jangan ya, tapi bacaannya juga harus betul gitu ya. Tadi ya. Ada beberapa bacaan, misal yang an-najmus pakainya fa abata fa 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 tsa fa an-najmus saqib fa. Terus in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Terus bacaan ihfa-nya juga di apa namanya? Diperjelas, disamar-samarkan. Samar-samar ya. Ya? Oke, ya. Terima kasih Mas Rido. Naura us. Oke, Mbak Naura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adraka mat-thariq. An-najmu saqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik Mbak Naura. Masih sama ya di ayat 4 ya. Ayat 4 ya, anak-anak yang lain juga perhatikan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Jangan apa diseret bacanya. Panjang pendeknya ya. Terus pahanya juga ayat ketiga itu bukan sa tapi ta fa. Musaqib. Ustazah. Iya. Izin lift ya, Us mau antar Adik. Oke, boleh Mbak Dita. Ya. Yuk, itu ya Mbak Naura ya. Yo. Tapi barakallahu fiik sudah dihafalkan ayat 1-5. Yang sudah hafal ayat 1-5 boleh memulai hafalan sendiri mungkin ayat 6-17. Gitu ya, barakallahu fiik Mbak Naura. Terima kasih Mbak Naura. Oke. Iya, sebentar. Mas Azidin dulu ya tadi ya. Ya. Sebentar. Oke, yang lainnya, Ustazah boleh minta tolong tetap di-mute terlebih dahulu, nanti dapat pikiran. Yuk. Azidan, yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wat-thariq. Wa maa adraka mat-thariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Oke, barakallahu fiik Mas Zidan. Ayat kedua, wama mimnya panjang. Wama adraka mat-thariq. Kemudian ayat ketiga, an-najmu saqib menggunakan ba bukan fa. Jadi an-najmu mustaqib. Itu ya Mas Zidan. Sama yang ayat keempat, hafid. Itu kan pakainya do, jadi bukan so ya, hafiz tapi hafid. Oke, selebihnya alhamdulillah
Iraus. Airaus. Daus. Daus. Airaus. Naus. Kitaus. Aira. Airaus. Oke. Okay. Ustazah, aku minum dulu ya, Us. Oke, okay, boleh. Yuk, Mbak Aira dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmus saqit. Yang kullu nafsin lamma 'alaiha hafid fal yanzuril insanu mimma khuliq. Oke, alhamdulillah, barakallahu fik Mbak Aira. Alhamdulillah, selebihnya udah betul ya, tinggal dipertahankan bacaannya. Lanjutkan soalnya yang sudah. Yuk, Mbak Kaila. Sebentar. Nanti cepat semua ya. Mbak Azaria Rahma Kaila. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma'adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. Yang kulu nafsin lama alaiha hafid. Yang nuril insan mimma khuliq. Oke, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Mbak Kaila. Sudah betul. Hanya perlu dipertahankan bacaannya ya. Apa? Hafalannya. Nanti bisa dilanjutkan lagi ya, Mbak Kaila ya. Ya, Us. Kalau ayat 1-5 dilanjutkan lagi. Oke, barakallahu fiik Mbak Kaila, terima kasih. Ya, lanjut siapa lagi? Kita, Us. Mbak Kita. Ya, Us. Sebentar. Us. Nah, ada rokamator. Sebentar. Ini siapa tadi? Sebentar, belum dapat spotlight-nya Mbak Kita. Mbak Kita? Nah, kelihatan mukanya, Ustazah nggak bisa lihat. Nggak kelihatan mukanya. Nah, yang lainnya tetap di-mute terlebih dahulu, Ustazah boleh minta tolong? Sebentar, Ustazah mute dulu, Mbak Kita nanti dinyalakan ya. Yuk. Ta'awudz, Mbak Kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. Yang kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Fal yang zuril insanu mimma khuliq. Sudah, Us. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik Mbak Kita. Tadi ya, ayat ketiga lagi ya. Ayat ketiga lagi. Pakainya sa. Anak-anak yang mau setoran lagi pakainya sa abatasa. An-naja mutsakib, bukan mufa atau musa. Pakainya sa ya. Oke, terima kasih Mbak Gita. Ya, Us. Ada, Us. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-naja mutsakib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Fal yanzur insanu mimma khuliq. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik Mas Arda. Panjang pendeknya ya Mas Arda ya. Ya.
dibenerin yeah. lagi ya. Oke, hafalannya boleh dilanjutkan kalau mau dilanjutkan, tapi sambil dibenerin dulu tadi bacaannya. Terima kasih Mas Arda. Lagi? Enggak. Mbak Dina? Mbak Dina tadi jadi enggak? Adina Zahra nih. Mbak Dina jadi enggak? Enggak, Us. Udah. Yo, ya udah. Yang lainnya ada lagi? Ada lagi? Sudah? Aurora, Us. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'a daraka matariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Oke, okay. Alhamdulillah berkeluhin Mbak Aurora. Lagi ya masih sama kayak anak-anak yang lainnya juga sama. Membacanya pakainya sa, 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 sa. Abata, sa. Anaja, musa, musa. Mbak Musa. Oke, okay, berkeluhin Mbak Aurora. Terima kasih. Sudah ada lagi? Sebelum Ustazah lanjutkan, ada lagi? Ada lagi? Sudah ya? Oke, berarti yang lainnya nanti storanya di kelas masing-masing. Kita baca satu surat lagi, Quran surat. Dulu kan sudah pernah menghafalkan Quran surat Al-Balad. Silakan dibuka Quran surat Al-Baladnya. Kita baca dulu bersama-sama, nanti habis itu Ustazah tutup. Ya, Us. Ya, dinyalakan dulu kameranya. Masih kok, masih di kamar mandi ya. Ya, Us. Oke, bentar. Al-Balad, Al-Balad dibuka dulu. Quran surat Al-Balad. Kamu lihat Quran surat. Ya, diulangi dari anak-anak. Quran surat Al-Balad dari ayat pertama. Awal dulu bersama-sama. Wahid, nah, salah apa? A'udzu billahi Allahumma ya Allah ya
Sudah selesai semua ya? Ya. Oke anak-anak, jangan lupa tadi ya, dikumpulkan ke tugas fikihnya, dikumpulkan ke Ustian yang yang Ibnu Khaldun, yang Al-Batani kok sudah. Ya, kalau memang sudah, kita tutup dulu berdoa. Yang memimpin doa, Ustazah mau minta tolong Mas Arda dipimpin teman-temannya berdoa. Arda. Ya. Yuk, dipimpin teman-temannya berdoa. Kita berdoa. Oke anak-anak, dengarkan terlebih dahulu tadi, jangan lupa untuk tugas semuanya ya, fikihnya dikumpulkannya itu tadi, yang belum mengumpulkan segera dikumpulkan, walaupun nanti Ustazah mungkin ngeceknya agak nanti, tapi kan maksudnya nanti takutnya kalau nggak dikumpulkan segera akhirnya lupa, tidak terminlai ya. Besok anak-anak sudah mulai masuk, selalu jaga kesehatannya di rumah ya. Jangan lupa sholat lima waktunya, jangan sampai bolong-bolong sholat lima waktunya. Sholat wajib. Kemudian sholat duha. Yo, yang belum sholat duha, boleh nanti setelah Zoom ini ya. Setelah Zoom ini segera sholat duha. Ustazah sudah selalu ingatkan ketika Zoom atau mungkin di kelas juga ya. Tapi masih ada kalau mengirimkan buku komunikasi, sholat duhanya masih kosong, masih di strip. Padahal sudah diingatkan. Gitu ya. Ya diusahakan, dimaksimalkan ibadahnya. Walaupun anak-anak misal kita dua rakaat terlebih dahulu nggak apa-apa, nanti kalau anak-anak sudah mulai istiqomah dua rakaatnya bisa naik rakaatnya gitu ya. Ya us, semuanya selalu murojaahin juga di rumah, kemudian membaca Iqra ataupun Al-Qur'an, membaca walaupun sudah kelas 4 bisa membaca Iqra nggak apa-apa, yang penting tetap dibaca, nanti kasihan bacaannya biar lancar. Kerjaannya pun juga sama. Itu ya anak-anak. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ustazah tutup? Enggak us. Ada us. Oke. Tugasnya hari ini PJOK dan nanti mencatat materi BTK mungkin akan dikirimkan sama Ustia.
Ya Us. Dan PJOK lagi. Iya, PJOK-nya dikirimkan ke Pak Ridwan langsung ya. Ke Pak Ridwan langsung. Ya Us. Oke. Ustazah akhiri ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan. Ya, Ustazah tutup kok. Yuk. Kurang lebihnya dari Ustazah, Ustazah mohon maaf, selalu jaga kesehatan, dan salam untuk keluarga di rumah ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar. Terima kasih anak-anak. Thank you.